Pemirsa, grup band Guns N' Roses yang seharusnya menggelar konsernya kemarin, hari ini akan menghentak publik Jakarta di Ancol. Antrian panjang pun mengular jelang konser dimulai. Komposisi rock klasik yang satu ini pasti sudah akrab di telinga pecinta grup band Guns N' Roses. Di beberapa negara, konser band yang digawangi Axl Rose ini tak pernah sepi peminat. Ribuan orang menantikan penampilan mereka yang prima. Begitu juga di Indonesia. Meski kemarin sempat kecewa dengan perubahan jadwal konser mereka di Jakarta, ribuan fans grup band legendaris asal Amerika Serikat ini hari ini sudah kembali antri di Mata Elang International Stadium Ancol. Konser grup band rock asal Amerika Serikat ini seharusnya digelar kemarin malam, namun promotor dan panitia mendadak mengundurkan jadwal karena alasan keamanan dan cuaca. Tak ayal, sejumlah fans kecewa berat karena harus meluangkan waktu dan biaya lebih karena datang dari luar kota Jakarta. Kalau bilang kecewa banget mbak, karena kan dari luar kota, harus nyari hotelnya lagi, harus nyari pesawat-pesawatnya lagi buat pulang gitu. Harusnya ditata dulu dengan rapi baru bisa ngadain konser. India aja bisa, mas, Indonesia nggak bisa. Band hard rock yang digawangi Axl Rose ini mencapai puncak keemasannya di akhir tahun 80-an. Hits-hitsnya yang mendunia antara lain Sweet Child O' Mine, November Rain, Don't You Cry, dan Welcome to the Jungle. Andita Laksmi, Suryatman, Jakarta. Yeah.